Kalau Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bukan ahli politik, mesti ramai yang sayang Tuan Guru. Nak dengar satu cerita tak? Mari sini, aku ceritakan satu persatu tentang Tuan Guru. Tuan Guru boleh saja pergi memancing dan menjala atau main bersama cucu di tepi pantai atau membuka pondok macam mana yang dibuat oleh setengah ulama lain. Tetapi Tuan Guru bukan sahaja ilmuwan yang biasa-biasa, beliau terlibat secara langsung dalam politik. Kalau ada yang cuba nak buat onar kepada Islam dan negara, Tuan Guru pasti akan bangkit dan bertegas melalui wadah demokrasi yang ada. Tuan Guru pasti akan bersuara dan Tuan Guru akan lawan. Dan semua itu pastinya akan membuat orang marah kepada Tuan Guru, lagi-lagi lawan politik. Dihina, dicaci, difitnah sosok yang tak pernah berunda walau diserang bertubi-tubi oleh musuh. Individu yang dihina inilah individu yang diiktiraf di peringkat dunia. 4 tahun Tuan Guru memegang jawatan sebagai Naib Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia. Individu inilah juga yang sudah 2 kali mengkhatamkan pengajian tafsir Al-Quran yang dipimpin sejak lebih 40 tahun. Tidak ada lagi mana-mana ahli politik yang mampu melakukan sejauh ini. Sampai sekarang, beliau masih lagi tidak lelah mengajar setiap pagi Jumaat di Masjid Rusila. Disitulah tempatnya. Bukti cintanya kepada agama, bukti kasihnya kepada rakyat yang dahagakan ilmu. Individu yang berjiwa besar ini teguh berdiri meneruskan kewajipan menegakkan hukum Islam. Tuan Guru telah menjadi orang yang pertama berusaha menyelamatkan negara dari krisis politik selepas Perdana Menteri ke-7 meletakkan jawatan. Menyelamatkan ummah daripada ancaman musuh Islam. Diajaknya parti UMNO bersama sehingga akhirnya wujud sebuah kerajaan perikatan nasional. Sebuah manifestasi kepada penyatuan ummah yang sering diucapkan oleh Tuan Guru. Tuan Guru jugalah hero yang mengangkat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ketika Malaysia masih lagi tergagau mengharapkan seorang pemimpin yang benar-benar berjiwa rakyat. Pemimpin yang bukan saja sibuk berpolitik merebut jawatan tetapi pemimpin yang benar-benar prihatin terhadap rakyat. Tan Sri Muhyiddin Yassin lah Perdana Menteri yang paling best menjadi abah kesayangan buat rakyat Malaysia. Disuruh kuarantin duduk di dalam rumah, ada yang marah, ada yang akur. Walaupun ada saja yang membantah, yang tak faham, yang tak puas hati. Namun akhirnya rakyat sendiri yang merasai semua itu demi kebaikan mereka juga. Tak pernah abah tinggalkan rakyat begitu saja. Biar dilempar tuba tetap dibalas madu. Setiap kali ada perutusan khas Perdana Menteri, rakyat ternanti-nanti apa yang abah umumkan. Bantuan demi bantuan disalurkan agar rakyat terus bertahan. Inilah 2 individu yang paling best yang telah memimpin Perikatan Nasional. Seorang agamawan dan seorang negarawan. Selagi 2 individu ini terus bertahan, janganlah kita persiakan. Beres.